Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para hadirin, mudah-mudahan kita yang berada pada malam ini terus dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini diberikan kesempatan masa dan waktu, dipilih kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa kita bersama kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala melimpahkan rahmat serta keberkatan, dan pertemuan kita pada malam ini dijadikan sebagai amal ibadah, yang amal ibadah ini kita akan mendapat balasan yang besar di sisi Allah pada hari akhirat kelak insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Kita sampai kepada muka surat 67 hikayat. Kitab tu muka surat berapa abang? Kita abang muka surat apa? Ha? 38. Ha, 38. Hikayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Daripada Khalid bin Hamid rahimahullahu taala, sanya berkata ia adalah seorang perempuan pada zaman ataupun masa Nabi Isa alaihi salam, ia membakar roti. Mendengar ia akan bak, maka meninggalkan ia akan rotinya di dalam tempat membakar itu dan membimbang ia dengan sembahyang. Maka datang syaitan atas rupa perempuan dan masuk ia atasnya dan berkata ia, sudah hangus roti engkau pada tempat membakarnya,
Maka berkata ia, bahawasanya Tuhan yang aku sembahyang baginya terlebih baik daripada rotiku itu. Maka tiada hirau akan dia. Dia nak cerita ni tentang kelebihan orang yang membesarkan Allah. Ni cerita ni tak habis lagi ni. Ni baru baca kepala ya. Diceritakan bahawa ada seorang wanita di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dia ada tengah bakar roti, tengah-tengah bakar roti tok bilai masjid tu bang. Masuk waktu. Dia tinggal roti dia tu tuan-tuan, dia ambil air semayang, dia pi masuk semayang. Tengah semayang macam biasalah, syaitan ni dia akan main kacau kita, yang kata syaitan ni. Bahasa Arab panggil syaitan, kita panggil syaitan. Syaitan ni dia main kacau. Macam kita ada semayang lah Pak Long. Macam-macam dia kacau. Ada yang kacau, dia bagi wah-wah. Dia semayang ya, dia wah-wah. Dia semayang ya, dia wah-wah. Wah-wah. Kita sah, aku pergi ambil ayak semayang ni lengkap. Dia main yang tu. Isah rokok tak wah-wah pula. Ada isah rokok wah-wah, cucuk ke tak tu? Tak ada. Isah rokok lajak elok, dia tak ada wah-wah apa. Main semayang dia wah-wah. Dua ke tiga. Dua ke tiga. Tiga ke empat. Isah rokok tak lagu tu. Di kamekong tak lagu tu. Ada tiga mekong wah-wah. Dua, tiga, empat, dua ke? Dua, tiga, empat, tiga. Contoh. Jangan ada tulis. Contoh. Tak ada. Dia main semayang maklum macam-macam. Macam-macam. Tambah kalau tu imam panjang sikit itu, lagi macam-macam dia belakang tu. Tu imam lajak sikit ya, lagi macam-macam dia belakang. Dia main wah-wah, dia main tu. Kawan ni, perempuan ni dia tengah-tengah semayang, syaitan main ganggu dia. Syaitan kata, no, roti yang anduk bakar tasak tu, yang anduk tinggal tu, dah hangit dah. Hangui. Kalau bahasa ni dia panggil hangus, kita panggil hangit. No, hangit dah no. Tuan-tuan, ni peranan syaitan. Lalu dia kata pada perempuan ni, kata apa, jangan duk kecoh aku lah, dia kata. Tuhan yang aku sedang sembah ni lebih baik daripada roti tu. Ni dia. Dia mai perasaan tu tuan-tuan. Allah Tuhan yang sedang aku sujud ni lebih besar daripada roti tu. Lebih hebat daripada roti tu. Lebih utama daripada roti tu. Hanya ngandung kacau aku, hanya ngandung ganggu aku. Aku nak fokus ibadat aku ni kepada Allah yang lebih hebat daripada roti tu. Maka tiada hirau akan dia. Dia pun buat tak peduli. Maka keluar syaitan itu daripadanya, putus asa dan memasuk ia akan anaknya ke dalam furnun, tempat pemekak roti itu. Perempuan ni ada anak. Syaitan main-main kacau dia tuan-tuan, dia tak lepas habis. Macam kita baru ni lah sambut berapa nama korban Aidul Adha. Aid Al-Adha. Bahasa Arab, bahasa Melayu, hari raya korban. Kita sambut baru ni, kita teringatlah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni keluar ni tuan-tuan, Nabi ke tempat sembelihan tu, syaitan main kacau pada dia. Mula dia main kacau Nabi Ibrahim. Dia main kacau, dia pergi kacau Siti Hajar. Dia kacau Nabi Ibrahim. Dia ada kata kat Siti Hajar, anduk biar apa-apa lelaki hang keluar dengan anak hang tu. Hang tahu tak dia nak bawa anak hang tu pergi mana? Dia nak pergi sembelih anak hang. Dia pergi kata lagu tu. Dia mai tak berkaya nak ganggu bini, dia mai lah ganggu lelaki ni, bapak ni. Eh, Ibrahim pun yang nak sembelih dah lah hang ni, menikah lama anak tak ada. Boleh anak tu pula cerdik, anak semelih. Dia tak lepas habis. Dia pergi kacau anak pula. Yang anak sonok bahas mahal ni. Pak anak semelih hang, tak lepas habis. Kita ni yang dia duk lepas habis, dia kena kita. Dia tak payah kacau orang lain, kacau kita tu dah. Mayang sah. Rum lori tanah lalu. Habis dah mayang tu. Rum. Dia kata lori, dia kata tanah merah lah ni harga. Tak ni harga lah. Belakang rumah buat tiga lori yang tadi kalau hujan.
Syaitan tak payah nak kacau teruk. Dia tak payah nak kacau teruk. Sikit tu dah. Ni kita duduk kuliah ni. Dia kacau sikit tu dah. Selera. Kemas apa bersila kitab buka. Minyak cat kapak 3 botol. Tak depan mau ngantuk nak titik masuk. Bukan takat lap titik masuk. Tak ada 15 minit sengguk, pergi sengguk, main sengguk, pergi sengguk, main riuk, pergi lagu tu. Yang kata kita ni, nama tu gangster, sungai ulak tapi tak boleh pergi. Tuan-tuan ingat sungai ulak, setan tak berani, ulak banyak. Tengok nama tempat tu gangster dah, nama tempat tuan-tuan. Kita buat dalam Facebook, orang nak main pun tak berani, dia pun kata tempat ulak. Saya kata ulak bisa tak ada, jenis ulak ayak amai, dia kata. Jenis ulak bisa tak ada dah. Walaupun nama sungai ulak, bukan tenung selah ulak ayak. Tak boleh, dia main dengar kuliah, syaitan bagi mengantuk. Ikhtiar dah, minyak cat kapak 3 botol. Dia kata pergi mengantuk, dia jolok punggok, suruh pergi kencin, suruh pergi berak, kerap duduk dalam jamban. Lebih lama duduk dalam jamban daripada duduk dalam masjid. Pergi lagu tu kan. Dia ni setan tak kacau pergi, tak boleh pergi ambil anak pergi tak. Maka datang suaminya. Perempuan ni dia ada lelaki maklum, bukan janda. Bila setan pergi ambil pergi buah tempat tu bakar roti tu, maka datang suaminya. Suami perempuan tu pun naik dan melihat ia akan kanak-kanak di dalam tempat membakar roti, duduk bermain-main dengan bara api. Maka tinggalnya akan dia pergi kepada Nabi Isa AS dan mengkhabarkan dia dengan hal perempuan dan kanak-kanak tu. Dia pergi cerita dekat Nabi Isa, dia kata ni pun kacau, mayang baik tak peduli apa, sampai anak duk main api apa semua, dia pergi mengadu kat Nabi Isa. Maka sabda Nabi Isa AS, Nabi Isa kata kepada dia, bawa olehmu akan daku kepadanya supaya aku lihat akan dia. Nabi Isa kata, nah, tak apa, bawa aku pi, aku nak tengok, aku nak pi tengok apa yang berlaku. Yang anduk cerita ni, hang bawa aku, hang bagi aku pi tengok. Ni tuan-tuan, sikap Nabi Isa AS, dia tak dengar, dia buat keputusan, dia pi tengok. Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala cipta kat kita ni cantik dah, Pak Loi. Kalau kita fikir, cantik dah apa yang Allah Ta'ala cipta. Mata 2, mulut 1, telinga 2. Tak tahulah kalau tuan-tuan mata 1, mulut 2, telinga 1, mulut 2. Tapi yang saya duk tengok, mata 2, mulut 1, telinga 2. Betul ke tak? Allah nak abang apa dia, maklum. Mulut 1, mata 2. Kena banyak tengok daripada banyak bercakap. Telinga 2, mulut 1, kena banyak dengar daripada banyak bercakap. Tapi kita tak cakap lebih banyak daripada tengok. Cakap lebih banyak daripada dengar. Mata 2, tengok bagi banyak. Mulut 1, kurangkan cakap. Telinga 2, dengar bagi banyak. Mulut 1, cakap kena bagi korang. Kita terbalik kurang. Cakap banyak, tengok korang. Cakap banyak, dengar korang. Nabi Isa AS bila dengar, Nabi Isa kata apa? Tak apa. Lah ni aku tak mau buat apa keputusan. Hang bawa aku pi tengok. Aku nak tengok baru aku nak ulas. Lah tak. Ulas dulu baru dengar. Ulas dulu baru tengok. Tuan-tuan. Ulas dulu baru tengok. Ulas dulu baru dengar. Macam-macam benda kita duk ulas ni tuan-tuan. Yang tak tahu apa dia kira nak ulas. Dia kira nak ulas. Orang lah dia suka ulas daripada mencari kebenaran. Bawa aku pergi tengok. Aku nak pergi tengok. Maka melihat Nabi Isa dalam tempat membakar roti. Maka melihat akan dia kanak-kanak duduk bermain-main dengan bara api. Tertib ada di dalamnya pohon delima. Keluar buahnya dan kanak-kanak memakan ia dan menghisap daripadanya. Tiba-tiba bila dia duduk main bara api apa semua tu, tiba-tiba bara api itu akik dan lu'lu'. Akik tu makna batu akik, luk-luk tu makna permata, tukar. Ni dengar ke puak-puak Hasbullah tu, dia kata ni ni lah meluat tu macam kitab-kitab lama ni, dia kata ni. Mana dalil? Dia minta dalil belah lagi ni. Hang nak dengar, tak mau dengar sudah.
Kita nak mengajak jenis orang hak tak apa nak kau ajak dengan ulama ni, kena hak biadab dengan kau ajak dengan ulama ni, mampu pergi gambar lah. Sebab tu saya kata puak-puak ni tuan-tuan, mereka bukan perlukan dalil sebenarnya, mereka perlukan hidayah. Nah, mereka perlukan hidayah, bukan mereka perlukan dalil, mereka perlukan hidayah. Biar ambil kat mereka lah. Tukar. Bermain kanak, bermain-main dengan kanak-kanak dengan dia. Bertukar. Daripada duk jadi bara api, daripada duk jadi ni, tiba-tiba bertukar jadi batu akik, jadi permata. Maka kata Nabi Isa AS, Nabi Isa yang tengok tu, Nabi Isa kata pada dia, datangkan olehmu perempuan itu kepada aku. Dia kata dekat lelaki dia, hampir panggil bini hang mai kat aku Ustaz. Bini hang yang duk semayang tu, hampir panggil bini hang tu wa mai kat aku Ustaz. Maka didatangkan dengan dia, lelaki dia pun panggil, dia pun mai. Maka bertanya Nabi Isa akan dia. Nabi Isa tanya dekat perempuan tu, apa kelakuan kamu sekira-kira dimuliakan kamu dengan kemuliaan ini? Nabi Isa tanya dia, dia pun nak tanya dekat hang satu ni, apa dia yang hang buat, apa dia amalan hang, apa dia yang hang telah lakukan sehingga Allah Ta'ala memuliakan hang macam ni? Nabi Isa tanya rahsia, apa rahsia hang yang Allah muliakan hang sampai tahap macam ni? Tentulah daripada anak yang duk bahaya, Allah Ta'ala boleh tukar daripada api jadi permata. Apa amalan hang, apa rahsia hang, hang ni sangat-sangat luar biasa. Maka berkata perempuan itu, hai roh Allah, pada masa berakal aku, aku peliharakan tiga perkara dan aku amalkan dia. Ni tiga benda dia kata aku jaga. Waktu aku waras elok, waktu aku duduk sihat elok, waktu aku duduk berakal ni, aku jaga tiga benda. Dia kata aku jaga tiga benda. Yang pertama, apa dia? Tiada hilang daripada aku wuduk, melainkan aku sediakan dayak bagi wudukku. Yang pertama. Kita duduk bicara lagi bawah tajuk bab kelebihan wuduk. Bulan lepas kita baca doa-doa apa semua ni, kita duk baca ni kelebihan wuduk, kita duk baca. Yang pertama dia kata pada dia, aku takkan biar wuduk aku terbatal, melainkan aku dah spek ayat batal, aku ambil bau. Tuan-tuan, nak berada di dalam bau, di bawah pemeliharaan Allah ni, maklum ni yang pertama, dia habang dah bila batal yang wuduk, dia akan ambil wuduk bau. Pakat buatlah tentang duk angguk, duk tanak kat tiang, angguk, balik angguk tak ada apa. Ni kena balik peramal ni. Murah-murah kentut ke apa, biar ambil yang semayang. Nak buat lagu mana, kita tokeh halia, angin duk keluar saja. Murah kentut, biar ambil yang semayang. Orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam di dalam keadaan berwuduk, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memelihara dia. Ni yang pertama. Boleh apa dong? Boleh? Ha. Yang kedua, maklum, balik buat maklum. Apa dia? Aku tilik kepada segala orang mati, maka datang mereka itu oleh orang yang hidup, ditanggung akan mereka itu, maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk, daripadanya menyakitinya. Datang apa tu Ustaz? Ni baru kitab Melayu. Ni baru kitab Melayu, bukan kitab Arab, bukan kitab Inggeris. Ni kitab Melayu, maklum weh. Tu pun tak apa nak faham dah. Ulang. Yang mana ada kitab? Ha, ada kitab pun kelam, tambah tak ada apa, tinggal Allah dan Rasul ni lagi cerah masa depan. Ha, ada kitab tu pun kelam. Saya baru ni pergi mengajar satu masjid. Cuti lama saya tak pergi, lepas daripada saya stop daripada bulan Rejab itu. Bulan 6, bulan 7 ni baru pergi. Pergi sebelum raya itu ni. Kita pun buka-buka kitab. Ada abang tu, dia duduk tepi saya tadi, dia duduk dekat. Buka-buka, aneh-aneh peluh ke celah kitab tu. Nak habang tak pernah buka di rumah. Duduk keribah aneh-aneh depan kita ni. Alah, jenis tu pun cerah masa depan juga lah. Mari kita ulang. Aku tilik kepada segala orang mati,
Bila ada orang mati, aku pergi tengok orang mati itu, aku ziarah. Datang kepada mereka itu oleh orang yang hidup. Bila orang mati ini, ada orang hidup-hidup ini, duduk ziarah dia. Ditanggung akan mereka itu, maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk, daripada menyakitinya. Apa dia tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi, siapa yang faham? Siapa faham boleh balik. Aisyah tak masuk pun saya pergi balik. Ulang. Aku tilik kepada segala orang mati, datang kepada mereka itu oleh orang hidup, ditanggung akan mereka itu, maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk daripada menyakitinya. Aku pergi ziarah orang mati, aku pergi tengok orang mati. Ini amalan yang kedua dia buat ni. Aku pergi tengok orang mati. Bila aku pergi tengok orang mati ni, ada orang hidup yang mai dia tanggung orang mati tu. Kan bukankah kita ni ada 6 hak yang kita kena buat sama-sama Islam? Ni salah satu daripada hak tu lah. Kita ni sama-sama Islam ni maklum-maklum, kita ada hak yang kita kena tunai. Hakul muslim alal muslim sittun bil ma'ruf, kata Nabi. Kita ni, saya dengan tuan-tuan ada hak yang saya kena tunai. Tuan-tuan ada hak yang tuan-tuan kena tunai. Bila hak di antara kita, kita tak tunai, barakah dan keberkatan ni Allah Ta'ala angkat. Barakah dan rahmat ni Allah Ta'ala akan cabut daripada kita. Maklum, maklum dengan saya ada 6 hak yang maklum kena tunai. Tapi maklum tak tunai. Saya dengan maklum ada 6 hak yang saya kena tunai. Saya pun tak berapa nak tunai. Maklum dengan saya ada 6 hak. Saya dengan maklum ada 6 hak. Apa dia hak tu ustaz? Yang pertama Nabi kata, yusallimu alaih idha laqiyah. Bila jumpa kena panggil salam. Tak ni lah ni tuan-tuan, dia mula duk kurang dah. Kita panggil salam dekat orang yang kita kenal. Mau tak kenal, kita buat tak tahu. Orang yang kita kenal, kita panggil salam. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Orang kita tak kenal, tak panggil. Wa yushammithu idha atasa. Tu Arab dia buat tuan-tuan. Arab ni dia jumpa, dia salam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arab. Orang Melayu dah. Yang kedua, bila berkesin, tashmid. Ping, alhamdulillah. Kita yang dengar, yarhamukallah, yarhamkillah. Dia membuat. Tapi dia pun kena alhamdulillah dulu lah. Kerana dia pun ping, excuse me. Apa pergi ke dia lah. Ada agak duduk sungai ulak kerana nak cakap orang putih lah. Yang ketiga, wa ya'uduhu idha maridha. Saya ringkat-ringkat lah. Yang keempat, wa yatba'u janazatahu idha mata. Bila kawan kita mati, iringlah jenazah dia pergi dekat kubur. Kawan ni dia buat lah. Dia pergi tengok orang mati, orang lain pun mati tengok, orang tanggung mayat tu. Kalau dia tak boleh nak tanggung, sampai saja di kubur, dia akan memastikan kubur kawan tu tidak ada makhluk-makhluk lain yang boleh menyakiti jenazah tu, tuan-tuan. Ni punya keprihatinan dia di antara sesama Muslim. Punya ambil berat dia di antara orang Islam dan mukmin. Yang ketiga. Boleh faham yang kedua? Yang ketiga. Demikianlah ketika tiap-tiap hajat manusia yang diangkatkan kepada aku dan aku kuasai menyampaikan dia, aku tolong sampaikan dia kerana Allah Ta'ala. Hak nombor tiga, kalau ada orang berhajat apa dengan dia, dia akan tunaikan hajat orang tu semampu yang boleh. Orang ada hajat dengan dia. Kita ni tuan-tuan orang Allah. Orang ada hajat macam-macam. Orang tengok kita pun buh lebay pun kemah elok, pak lebay kebah longak kuliah mari tanah buat kitab ni. Mai dengan bubuh baju bah, saban 3-4 keping duk ada atas kepala bau ni tuan-tuan. Orang suaya. Ni Tuan Haji tolong baca-baca sikit. Baca lah tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk buat layak buruk. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya Harun bin Abdullah, bukan Harun bin Din. Duk buat layak buruk lagu tu buat apa tuan-tuan. Dia kata saya bukan Harun Din. Saya Harun bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Tak payahlah duk buat layak buruk lagu tu. Tak payah duk buat layak buruk lagu tu.
orang berhajat, tunaikan hajat sekadar kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, nak buat lagu mana? Tunaikan hajat orang. Tunai, tuan-tuan. Tiga benda ni dia buat. Maklum yang mana maklum boleh buat? Tak boleh buat ke semua, ambil salah satu maklum. Ambil salah satu. Wuduk batal, perbaharui wuduk. Ada orang berhajat, tunai. Tunai maklum. Maklum nak minta seorang lagi, sayanglah maklum itu tunai. Allah jaga. Orang ajak, tak ni contoh. Nak buat, buat. Tak mau buat, sudah. Dia maklum duduk lena panggung terus. Selamat buat nikah dua ni. Tak sempat dia sengguk-sengguk dah kena tercambak nikah dua. Panggung dan gelak. Tak mampu. Dia juga ulang. Tiga benda ni pakat-pakat buat. Sabda Nabi SAW. Inilah perangai segala anbiya. Dan jikalau ini perempuan lelaki, aku nak saksi bahawasanya ia Nabi daripada tiada ada nubuah bagi perempuan. Allahumma rzuqna taufiq, amin ya rabbal alamin. Bab yang ketujuh. Kelebihan pada menyatakan, bab yang ketujuh pada menyatakan kelebihan bersugi. Dia nak cerita pula bab bersugi ni tuan-tuan. Bersuri. Dan iaitu setengah daripada sunat uduk, maka tempatnya dahulu daripada membasuh dua tapak tangan. Kita ni tuan-tuan nak beruduk, dia kata sunat, pipi kat kepala paik tu ke apa, cuci dulu dua tangan. Sunat. Tuan-tuan tengok Islam ni tuan-tuan, dia cerita benda hak paling simple. Dia nak cerita apa, kita bukan tak tahu nak basuh tangan. Tapi dia cerita tuan-tuan, dia cerita benda yang paling simple Islam cerita. Nabi dia takkan tinggal daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda. Kalau benda ni yang kecil pun diteliti tuan-tuan, makna sempurna. Macam kita ada orang buat rumah ni, orang buat rumah ni, kita pun nak buat masjid, tu cari duit nak buat masjid ni. Berapa puluh tahun dah masjid ni? 90 tahun dah. 90 tahun dah masjid tuan-tuan. Lama. Masjid ni dengan Dr. Mahathir, dia kena panggil Dr. Mahathir abang. Umur lebih kurang, yang ni 97, yang ni 90. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok masjid ni pun do'ah, tak tengok lah. Kita pun nak buat masjid baru. AJK yang diangkat untuk AJK pembangunan ni. Dia pun main tengok yang ni benda-benda remeh ya tuan-tuan. Benda-benda remeh ya kecil. Dia main-main tamla iak, dia pegang biji guli, dia lepas dalam dah. Dia tengok ayak tu lari elok lah. Lubang duk belah tu, bila dia duk lepas pi apa nama, guli tu, sepatutnya guli tu dia kena pi-pi-pi peripun tang-tang lubang. Ni nak guli tu selera atas. Dia kata ni tak mau, dia kata ayak tak boleh nak pi. Kita tak tahu. Saya dulu masa buat sekolah dulu ni, Nabi cek lah, cek bangunan, abah dia cekak, guli cekak. Saya kata, abah kita nak pergi tengok bangunan, bukan nak main tujuh guli lah. Dia kata, handuk diam tu dah lah. Dia ambil guli cekak, bukan kita nak pergi main tujuh guli. Ataupun nak main congkak, nak pergi tengok bangunan. Dia pegang, dia sampai tu, dia lempak guli tu. Rok, main duduk pun dekat lubang ayak lah. Dia kata, ni elok. Ni orang yang detail tuan-tuan. Ini apa? Dia main duduk pegang dinding, duduk pejam mata sebelah, duduk tengok. Ada orang lagu tu. Dia pejam tengok. Dia kata ni bombak ni. Ada orang detail lagu tu. Tuan-tuan. Kita jenis tak detail. Dia pegang. Bila dia duduk semen dia pegang. Getak. Dia kata ni tak apa nak elok ni bombak ni. Orang detail lagu tu tuan-tuan. Kalau detail lagu tu maknanya apa dia? Bangunan hang ke arah kesempurnaan tu akan elok lah. Samalah dengan agama ni. Nabi dia cerita daripada benda yang besar dan benda yang halus Nabi cerita. Sampai benda yang halus ni Nabi cerita. Nabi tak tanya. Nabi cerita. Nabi cerita ni apa dia? Sunat bila hangpa nak pergi ambil untuk basuh dulu tangan. Sebab apa dia? Tata ambil tu ribuh nak mulut tangan tu hangpa pergi pegang apa pun tak tahu. Basuh dulu. Kalau tak yakin cerit muh sabun, basuh dulu sebelum nak wuduk. Ni Islam tuan-tuan.
Bukan Islam tak cerita benda-benda yang besar kot. Orang hina agama apa, bukan Islam tak cerita lagu mana nak buat. Ini sehari dua ni kita duk tengok ni. Penghinaan terhadap Islam ni tuan-tuan, terang-terangan. Sebab apa yang orang berani hina? Sebab tak ada tindakan yang tegas. Kita duduk dalam negara Malaysia ni, negara Islam. Tuan-tuan buka perlembagaan negara, Islam adalah agama bagi persekutuan. Maknanya apa dia? Faham bahasa mudah, Islam agama negara. Islam agama bagi negara. Agama lain bukan bebas, tuan-tuan nak, bukan bebas. Tuan-tuan kadang-kadang silap. Islam agama rasmi negara, agama lain bebas untuk diamalkan. Dia bukan bebas, dia boleh diamalkan bersyarat. Penghinaan terhadap Islam ni tuan-tuan, dia tak berhenti. Kemuncak kebiadaban 2018, bila mana Bible diletakkan di dalam kawasan masjid di Kuala Muda. Dan ni kita takkan boleh lupa tuan-tuan. Sejarah kebiadaban bobok ni. Ya ni main pula isu ni, pusat komedi apa semua ni tuan-tuan. Ni pusat komedi, komedi bodoh lawak bodoh ni apa semua ni. Yang bercakap ni tuan-tuan, zahir. Batin saya tak tahulah. Kita pegang pada zahir. Zahir Islam. Hakikat kita tak tahulah dia ni Islam ke tak. Allah Ta'ala saja tahu. Luaran kita tahu kata dia Islam. Nama Islam, apa Islam? Kan Nabi kata dah, la yabqa minal islami illa smuhu. Akhir zaman ni, agama ni tuan-tuan, Islam ni dia tinggal pada nama kan. Nabi kata kan, la yabqa minal islami illa smuhu. Tak ada tinggal dah apa-apa Islam melainkan tinggal nama. La tuan-tuan tengok Islam, realiti Islam hari ini tinggal nama ya tuan-tuan. Namanya Nur tu, Binti ni, 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 nama. Tapi hakikat budaya hidup dia macam mana tuan-tuan? Ni. Orang Melayu ni pula jadi isu dia hangat. Nah, isu sengat dia apa sengat? Dia panggil hangat-hangat tek ayam. Kadang-kadang tek ayam tu tak ada sejuk. Dia sejuk dah Melayu ni. Dia marah kedegang, 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 kedegang. Pi kena tek eh jawat. Gelak. Pokok tiga batang. Kau nak boleh. Sudah sampai dah masanya parlimen ni kena gubal satu undang-undang penghinaan terhadap Islam. Undang-undang yang tegas kepada orang yang menghina Islam. Ni tuan-tuan, kelab komedi lawak bodoh ni tuan-tuan. Saya nak abangkan tuan-tuan, ni baru viral, baru viral. Kan kita tahu lama mana dah tuan-tuan yang daripada hina Islam. Sepatutnya bila viral yang perempuan tu buat, cukuplah. Tak, senang sehari dua, viral lagi. Saya nak apa-apa tuan-tuan. Saja mereka nak mencabar kita orang Islam. Tuan-tuan buka bagaimana penghina Islam di Pakistan dibunuh. Saya ni mujuk duduk kat dia. Kalau saya duduk KL, saya terkajang dah pembantu di mahkamah. Jangan duduk main dengan saya. Darah mak kilau mengalir dalam badan. Kita nak tengok apa tindakan yang kerajaan ambil dekat ni. Kita nak tengok tuan-tuan. Kalau orang hina buat kita pun kita marah. Ni orang hina Islam. Ha, dulu ya
yang hina Nabi buat karikatur Rasulullah, apa dia kita ambil? Tak ada apa. Kita ucap tahniahlah dekat DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Arah kena tutup, tak dibenarkan operasi dah. Kita harap haramkan premis ni lagi benda buka. Tarik balik tuan-tuan lesen. Orang hina Islam dalam negara, tak ada apa. Kita nak tengok tindakan yang tegas dia ambil. Sebab tu saya kata minta kepada pihak penguatkuasa, tolong ambil tindakan yang tegas. Sebab kita takut kalau rakyat marah, rakyat yang ambil tindakan lagi kacau. Saja saya nak abang kat tuan-tuan, saja dia nak bagi kita hangat. Saya nak tanya tuan-tuan lah, saya nak tanya tuan-tuan. Kalau satu orang, dia duduk di Thailand, dia buat satu kedai, dalam kedai tu dia buat pula duk melawak, hina agama Buddha, tuan-tuan rasa masa depan kedai dan toke dan hadupi tu lagu mana di Thailand? Kalau perempuan tu dia duduk di Thailand tuan-tuan, perempuan yang seakan-akan tu yang duduk di Thailand, saya nak tanya tuan-tuan, kalau dia buat perangai hina agama Buddha di Thailand, tuan-tuan agak-agak lagu mana? Ha tuan-tuan, agak-agak lagu mana? Saya yakin perempuan ni dia pergi kedai tu ada kepala, dia balik tinggal badan, kepala tak ada. Dia kata, kalau perangai macam ni dia buat di India, satu kedai hina agama Hindu, perempuan ni dia pergi kedai, dia ada badan, balik tinggal kaki lah. Tapi di Malaysia, sorry to say, pemerintah lebih kalut dari jaga perut dan politik daripada jaga negara. Tentu lah. Sah nak haram hak nu, sah nak haram yang ni pertubuhan nu nak haram dia, tak ada lah, dia fikir ni. Harga ayam naik pun dia tak fikir, ada duduk kalut dah. Nak pilihan raya dulu ke pemilihan parti dulu ke? Pilihan raya dulu ke pemilihan parti? Kalut dia. Ni duduk kalut pula dah, siapa nak jadi TPM? Bagi saya lah. Jawatan TPM dan setuju tak mereka bagi kepada anak jati kulim? Kita giliak seorang setahun. Kalut nak jadi TPM. Hak ni minta, yang ni tak bagi, yang tu diam. Kalut. Allah. Ni je dulu ni. Ni nak abang kat tuan-tuan ni. Jadi lagu ni. Saya tak boleh sentuh bab macam ni tuan-tuan. Sekejap darah saya naik lagu tu kan. Sampai bila, saya nak tanya tuan-tuan, sampai bila drama penghinaan terhadap Islam ni nak dibiarkan berlarutan begitu saja? Sampai bila? Wajib tindakan yang tegas dibagi. Orang hina Islam ni tuan-tuan, paling ringan pun kita bagilah hukuman, tolong usir dia keluar daripada negara kita. Setuju ke tak? Haramkan orang ni daripada duduk dalam negara kita. Oh, tak boleh ustaz. Dia Allah, tak boleh tu alasan hang. Dalam dunia ni hak yang hang tak boleh ubah dua ayat Quran dan hadis. Lain pada tu kita ubah. Sajak daripada duduk jantan ni elok pun boleh jadi perempuan. Tambah nak gubal undang-undang yang kita sendiri buat. Sabit kesalahan orang yang hina Islam, yang hina Allah, yang hina Nabi, yang hina bangsa, halau keluar dalam negara kita. Tu ya. Bila dia berkata ustaz cakap senang, cakap senang. Cuba angkat gua jadi TPM pun nak buat.
tuan-tuan. Betul-betul dia nak cabak kita. Dia nak cabak kita ni. Selang sampai tak ada ubah hari ni. Lembu korban pun sebelah tak ada habis. Dia hina pula dah. Allah, tuan-tuan. Ni tak boleh, saya bukan boleh cakap tu ni. Saya geram. Ni esok mau pergi cek pula darah naik pula ni. Sampai bila saya nak kata ni tentang sampai bila? Saya pun tak ada kuasa apa boleh duduk melalak atas kursi kuliah ni. Tentang pun tak ada kuasa apa boleh duduk dengar kuliah ni. Ni betul enak. Semangat saya tu enak. Betul-betul orang tak heran dengan kita orang Islam tuan-tuan. Orang tak heran dengan kita. Saya nak buat betul-betul lah. Realiti dan hakikat, orang tak heran dengan kita. Orang tak heran. Saya nak tanya tuan-tuan, orang hina Islam tahap ni, hina Islam tahap ni, saya nak tanya tuan-tuan, mana kebangkitan orang Islam? Sekurang-kurang buatlah demonstrasi aman. Hari ni hari Jumaat, seluruh negara buat demonstrasi, tunjuk kepada pihak di atas sana, kami tak puas hati. Harap geng silat tu dah buat sikit-sikit. Geng silat ke geng mana tu, geng tutup ayah buat kemarin dulu buat. Harap lepas tu lah. Hak lain duk otok atas ni lah. Sabar. Tak guna lagu tu. Dia saja dia buat lagu tu lah. Sekotak habis rokok pula tutup hak kawan. Bukan hadiri hak kawan. Betul-betul dia buat main dia rokok tutup kawan, later kawan. Mai harap tak ada reta, tak ada tiga reta dalam bukit. Tak ada apa. Bukan isap lah, isap rokok tu, isap lah. Tapi nak habak sensitiviti kita ni, tuan-tuan. Tuju ke tak? Tu lah tuan-tuan. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara lah diri kita, anak keturunan kita daripada tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah. Maka berhajat kepada niat. Dan kata Ibnu Hajar, kemudian daripada membasuh dua tapak tangan, maka tidak berhajat kepada niat, kerana masuk di dalam niat berwudu. Dan yang muktamadnya yang pertama, ha, ini dia nak cerita ni. Dia nak cerita apa dia? Dan iaitu setengah daripada sunat wudhu, maka tempatnya dahulu daripada membasuh dua tangan, atas kata Imam Ramli. Maka berhajat kepada niat. Sebelum basuh tangan tu, mula-mula nak basuh tangan ni. Sebelum basuh tangan tu dia kata, sunat dia apa dia? Sunat mula basuh tangan. Dan sebelum basuh tangan tu, niat dulu. Kata kita nak mengangkat hadas. Faham tak? Dua yang dapat tu. Yang pertama, sunat basuh tangan dulu. Sebelum nak basuh tangan tu pula, sunat pula dia kena buat niat. Tapi Ibnu Hajar kata tak. Dia kata sunat, dia kata basuh tangan, lepas basuh tangan niat. Ha. Tapi yang mana yang paling cantik? Kata dalam kitab ni, dia kata ambil yang qaul yang pertama tu dulu. Dia kata niat, lepas tu basuh tangan. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula taharah suci itu empat perkara. Yang pertama, bergunting misai. Hak ada misai kena gunting. Jangan sampai misai tutup lubang mulut. Misai akan bertukar jadi penapis kopi, tuan-tuan. Gunting misai. Yang mana ada misai ni, gunting bagi elok-elok biak nampak bibiak ni, kerana misai yang berak malam. Betul Rasulullah dia boleh syek satu gelas minum dengan bini dia. Maklum tak boleh tak syek dengan Pak Long pasal geli. Tanya dia awak, maklum tak Allah dia kata tak nak syek macam mana tak. Oh, dia minum bayak ni saya berendam. Dalam bayak macam badak berendam. Oh. Minum pula ayak kacang soya. Putih kaknya. Kompong tu kan. Dia minum bayak kacang soya tu, dia minum. Putih sekat ni saya. Bukan kata bini dia nak syek, kita duduk depan memelukai tengok. Guntinglah misai tu sikit, nampak? Tu kebersihan, tu dalam taharah. Yang kedua, cukup bulu hari-hari. Nak tu nak ulas panjang pun tentang faham lah tu.
cukur. Tak ada ulat lagi daripada terujah. Nombor tiga, kerat kuku. Kuku kena kerat. Kuku kena kerat. Seminggu sekali kena kerat kuku Pak Longwek. Yang keempat, bersugi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bi siwakin khairan min 70 rak'atan bi ghairi siwak. Dua rakaat sembahyang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Dua rakaat sembahyang yang orang mayang tu dia bersugi sebelum solat lebih baik daripada 70 rakaat orang yang tiada bersugi. Balik buat riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Jikalau tiada takut aku masyakkah atas umat aku, kalau Nabi tak fikirlah benda itu menyusahkan umat dia, nescaya Nabi kata aku suruh akan mereka dengan bersugi pada tiap-tiap semayang. Yakni suruh yang wajib. Kalau aku tak fikir benda tu akan menyusahkan umat aku, aku tahu, Nabi tahu jenis umat dia ni bukan dekat malah, dia atas ke pada malah balok lihat. Dia tahu. Tidak, dia tak berulanglah minta ke Allah daripada 50 mai tinggal 5. Mai yang wajib tu. Dia tahu. Dia tahu. Tak 5 pun dia sudah ulang tak mai yang. Tambah 50 lagi celaku lah tuan-tuan. Tak 5 pagi-pagi buta rukuk tak dua kali. Hang rokok sak dua kali bagi-bagi buta tu. Bukan banyak aku minta, dua kali yang rokok. Haram tak buat. Tuan-tuan bayang daripada subuh tuan-tuan, daripada subuh pukul 6 tu sini pergi rumah. Lima-lima dapat lebih kurang lah pukul 6. Ada saya tanya subuh pergi rumah, 6.45. Itu hang bukan waktu. Tuan-tuan bayang daripada pukul 6 nak sampai 1.30 tu jauh mana? 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 7 jam setengah hampir buatlah nak buat apa pun. Lepas 7 jam setengah hampir buat urusan hang, hampir jumpa aku 5 minit. Allah Ta'ala minta 7 jam setengah hampir buatlah apa pun, hang kena balik masak 5 minit. Masak, masak jumpa aku 5 minit. Aku tak minta banyak, aku minta 5 minit lah. Hang kena, hang masak. Tak boleh. Itu setengah, nak pergi jumpa asak pula kat pukul 5. 5 minit, tak boleh. Sebab tu Nabi tahu umat dia ni menyegat. Sebab tu Nabi kata, kalau aku tak fikir benda tu menyusahkan umat aku, aku akan wajibkan kepada mereka ni tiap-tiap kali nak sembahyang bersugi. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya hamba apabila bersugi kemudian berdiri kepada sembahyang, maka berdiri malaikat di belakangnya, maka mendengar ia akan bacaannya, maka menghampir ia hingga menghantarkan mulutnya atas mulutnya. Subhanallah. Itu dia kelebihan dia tuan-tuan. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkan olehmu dengan bersugi, maka bahawasanya pada bersugi itu 24 khasiatnya yang terlebih afdal daripada meredakan Tuhan dan digandakan pahala semayangnya dengan 70 kali ganda. Itu dia tuan-tuan kelebihan orang bersugi. Tuan-tuan baca, baca, baca. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersugi setengah iman dan wudu itu setengah iman. Dan bersugi itu menyembuhkan akan tiap-tiap penyakit melainkan mati. Sayyidatina Aisyah kata, nak pegang, pegang. Kita lah ni tuan-tuan masalah krisis keyakinan. Ni zaman lah ni, zaman krisis keyakinan. Bukan takat krisis makanan. Saya ulang balik.
Zamanlah ni yang kita duduk ni, zaman krisis keyakinan. Bukan sekadar krisis makanan lah ni tuan-tuan. Harga makanan barang semua naik lah ni. Minyak masak naik, yang tu naik, yang ni naik. Bawang naik, semua naik. Tu namanya krisis makanan. Yang lebih berat lagi lah ni tuan-tuan, krisis keyakinan. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sugi ni dapat menyembuhkan penyakit. Barakah dia dapat menyembuhkan penyakit. Cerita berkah ni tuan-tuan, dia tak nampak dengan biji mata. Kita tak yakin ni masalah orang. Tu yang saya kata krisis keyakinan. Bila ulama' mehebat, ang bersugi, tulang ang kuat. Dia tak percaya. Bila orang mehebat, yang ni susu ni dapat menguatkan tulang, dia percaya. Betul ke tak? Ni nama dia krisis keyakinan. Dia tahu yang memandu kehidupan dia ni Allah. Dia tahu. Tapi dia tak pernah harap. Hei, ustaz, apa ustaz kata aku tu? Ya. Hang naik kapal terbang, hang tak kenal pun pilot tu siapa dia. Hang duk dengar suara tu pun hang tak faham dia cakap apa, dia cakap orang putih. Kaiban haram tak tahu apa, speaker pun tak apa nak jelas. 8 jam hang duduk atas kapal terbang, hang tak kenal pemandu hang siapa. Hang boleh lena dengan tenang di belakang. Hang boleh makan dengan tenang di belakang. Hang boleh menonton movie dengan tenang di belakang. Sedangkan hang tak tahu pemandu pilot kapal terbang hang tu siapa. Tapi hang tahu pemandu dalam kehidupan hang ni Allah. Tapi awak yang ada gundah, gulana, gusar, tak tenang, fikir yang tu, fikir tak ni, hang tak boleh meletakkan kebergantungan mutlak kepada Allah. Ni nama dia zaman krisis keyakinan. Tuan. Saya cerita sikit lah. Ni zaman saya tak apa nak cerdik dulu ni, dia tengkak dengan satu doktor. Saya tengkak dengan satu doktor. Doktor ni orang Islam. Saya pi bawa satu patlong ni, dia ni kencing manis teruk. Bila pipi apa semua, cek-cek doktor ni kata, Pak Long ni dah memang sah lah kencing manis Pak Long lah. Kencing manis ni tak ada ubat dah Pak Long. Dia pergi kata lagu tu, kencing manis ni tak ada ubat dah Pak Long. Dia kata ubat yang Pak Long makan ni pun tak boleh menyembuhkan dia, takak boleh kawal lah. Saya okey lagi. Dia duk ulang kat 7-8 kali, kencing manis ni tak ada ubat dah Pak Long. Memang tak ada ubat dah. Kencing manis tak ada ubat dah. Dia ulang tu. Lain kali saya kata minta maaf doktor lah. Sekali dua doktor cakap tadi, saya okey lah. Doktor tu ulang 7-8 kali ni. Dia kata, saya apa adik? Saya rasa tak apa nak kena aku perkataan tu, kencing manis tak ada ubat. Dia kata, saya apa? Saya kata, yang saya mengaji, kita baca dalam kitab, Nabi kata, setiap penyakit ada penawar. Di kulli da'in dawa, setiap penyakit ada penawar. Kecuali yang tak ada penawar dia sudah mati lah. Biasa tak? Ada, menurut kajian kami memang tak ada. Bukan tak ada kot doktor, tak jumpa lagi kot. Bukan tak ada, cuma tak jumpa lagi kot. Saya kata tu dia pun diam. Mungkin kajian perubatan ni tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Kita husnuzan, mungkin tak jumpa lagi. Sebab ialah tuan-tuan, kelemahan kita manusia ni betul lah. Saya ustaz ada kelemahan tuan-tuan, semua kita ada kelemahan. Ilmu kita ni terbatas. Mungkin tak jumpa lagi lah kot. Ada orang dia buat kajian macam-macam ni, nak cari penyakit ubat dia. Ada orang dia tak perlu buat kajian, dia masuk dalam hutan, dia tengok menatang, dia tahu dah ubat. Satu orang dia nak ambil, dia nak tengok ubat patah dia lagu mana. Dia ambil burung, dia kepak.
Dia ketua punya paruh dia gapak. Burung ni tak boleh terbang. Burung ni jalan-jalan, dia makan daun tu, dia makan daun ni. Kawan ni cek-cek-cek. Oh, yang ni ubat pada patah. Ha? Tak? Saya ingat lagi masjid tuan-tuan. Saya ingat lagi. Abang Razi ingat, tak ingat lah. Ingat kita makan landak tu sekali. Ha? Makan-makan landak tu pening. Itulah kali pertama, itulah kali tarik kami makan landak. Dalam bilik tu, Umar Razi kata ni, ustaz, landak ni sedap. Kita tak nak makan. Makan-makan pening. Dua hari tu. Saya pun kata, aku mati dah ni. Pening. Saya telefon Umar Razi, abang, abang makan landak tu pening tak? Pening. Bulan depan tu semang, dia berkata landak tu dia baru beranak. Dia punya pendarahan dalam ni. Dia pergi makan daun-daun nepal lah untuk lega. Saya ingat landak tu makan daun ketum lah. Tak pening dengan kami semua. Ada orang dia dapat ubat, dia belajar dah kena menetap. Tuan-tuan nak percaya tak yang tu? Tuan-tuan nak percaya tak? Tuan-tuan nak percaya-caya? Nabi habaq setiap penyakit ada penawar kecuali mati. Nabi habaq. Pegang hak Nabi tu. Ustaz, saya kanser ustaz. Saya kena kanser stage 4. Eh? Yang bagi penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Tak ada, ada saya tak ada harapan. Siapa yang cakap lagu tu? Berlambak penyakit pesakit kanser, tak mati pun sihat walafiat dia. Betul tak? Ada kawan-kawan kita kena kanser apa tuan-tuan? Sihat walafiat. Boleh menikah seorang lagi pula. Yakin ada penyakit, mesti ada penawar. Ini berkata yang tak jumpa lagi sampai lah ni pada HIV 8. Ada, cuma tak jumpa lagi kot. Cuma tak jumpa lagi kot. Kita husnuzan, tak jumpa lagi. Bukan tak ada, tak jumpa lagi. Tentang ni, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada krisis keyakinan. Dan makruh. Ha, ni dia nak abang makruh pula dah. Bersugi ni dia ada waktu makruh. Bukan semua waktu sunat. Dia ada waktu makruh. Tinggal lebih baik daripada buat. Apa dia? Bersugi kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Tak boleh. Sebab apa dia? Kerana tersebut pada hadis, sesungguhnya bau mulut orang puasa itu terlebih baik daripada pada Allah daripada bau kasturi. Mulut orang yang berpuasa ni busuk tuan-tuan, tapi di sisi Allah dia lebih wangi daripada bauan kasturi. Yakni banyak pahalanya pada Allah daripada memakai kasturi pada hari Jumaat dan umpamanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fammi wa mardatun lir rabbi. Bersugi olehmu, maka bahwasanya bersugi itu menyucikan bagi mulut dan meredakan bagi Tuhan. Ha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak ni syok tuan-tuan. Sittatun min sunanil mursalin, al-haya'u wal-hilmu wal-hijamatu was-siwaku wat-ta'atturu wa kasratul azwaj. Ah, ini solat hadis ni. Sittatun, ada 6 benda min sunanil mursalin, daripada sunnah para rasul alaihi musallatu wassalam. Ada 6 benda ni tuan-tuan, para rasul alaihi musallatu wassalam ni depa akan buat benda ni. Dia kata 6 perkara setengah daripada jalan mursalin, dan pada setengah daripada anbiya alaihimus salatu wassalam, yakni daripada jalan anbiya. Apa dia? Yang pertama tentan al-haya, yakni sifat malu cukup tinggi. Para rasul, para nabi ni tuan-tuan, sifat malu mereka cukup tinggi. Malu. Kita lah ni pun malu, tapi tak kena tempat, silap letak kemaluan. Benda patut malu, dia tak malu. Benda hak tak patut malu, dia pergi malu. Hak ni nama dia bangsa tak hati malu. Ni tak hati malu. Orang kata tak hati malu, ni tak hati, tak benda malu.
Apa dia? Dia tak hati baca Quran, orang suruh main belajar, dia malu. Lalu orang nak pergi mengaji, orang kata bodoh. Sepatutnya dia kena malu ke tak benda lagu tu? Sepatutnya dia kena malu tak benda lagu tu? Dah kita tak hati maklum, mainlah belajar. Dah kita tak hati maklum, mainlah mengaji. Malu apa dah tak hati? Dah lagi orang kata bodoh, dah bodoh semua. Ah, ni mula ni. Saya ni bukan boleh entah malam baru tengok cerita Mat Kilau. Darah Mat Kilau ni duk mengalir dalam badan lagi. Tuan-tuan nak malu apa dah? Tuan-tuan tak hati mengaji saya ni, ustaz tak hati, malam mengaji. Nak lagi orang kata bodoh, biar mi. Hak kata kat kita bodoh tu bukan cerdik terang mana. Dia dah tahu malu. Naik motor, baju haram tak pakai, lubang busak boleh tumbuk cabai, tak malu. Dia naik motor. Allah tuan-tuan. Sungai Ulak ni pun lebih kurang kau dia. Ha? Dia bubuh ke melekat lepas lohok kan lepas azak. Perut tu jangan duk kata apa dah, adik kita pada Doraemon ni pula. Lubang busak luas tu tuan-tuan boleh tumbuk cabai dalam lubang busak dia tu. Pong naik motor dengan badan merlik macam kebawa belak, dia tak malu. Sepatutnya yang tu yang kena malu. Nak main mengaji ni malu apa? Tak, dia tak malu. Anak bini dia tak tutup aurat, dia tak malu. Dia tak malu. Ha. Malu yakni daripada Allah dan malaikat dan manusia pada mengerjakan barang yang tidak baik pada syarak. Mana malulah tuan-tuan. Orang duk bang masjid ni tok bila duk bang hayya rasulullah, dia duk minum dekat kedai kopi, dia tak malu. Dia tak malu, dia duk minum dekat kedai kopi tu dia tak malu. Tapi dia nak main duk mengaji ni dia malu. Yang kedua, wal hil, lemah lembut perangai. Lemah lembut, lemah lembut ni bukan sampai jadi darat. Tuan-tuan, lemah lembut. Ada waktu kita kena tegas, ada waktu kita kena lembut. Tegas bukan keras. Tegas, keras benda lain. Tegas. Nabi SAW, ada waktu Nabi tegas. Benda yang berkaitan dengan prinsip, Nabi tegas. Nabi takkan bagi muka. Tapi ada waktu Nabi lembut. Ha, ada waktu kena tegas, ada waktu kita kena buat toleransi. Ada waktu tuan-tuan, prinsip kita kena gadaikan dulu demi kebaikan. Ada waktu pegang pada prinsip. Tuan-tuan Zainab Abang ni, kadang-kadang kita ni kadang-kadang tak kena prinsip kita pegang. Prinsip hidup ni Pak Long, ada waktu kita kena tolak dan tepi. Melainkan prinsip Islam, yang tu dalam keadaan apa pun kena pegang prinsip hidup. Ni kata ada waktu kena tegas, waktu kena toleransi, melainkan yang berkaitan dengan agama, yang tu tak ada toleransi. Contoh dalam hidup kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu benda yang macam mana kita perlu letak ke tepi, benda yang macam mana kita perlu bertahan. Prinsip hidup ni ada waktu kita tolak pergi tepi sat demi satu masalah yang lebih besar, kebaikan yang lebih utama. Contoh, saya bagi dia contoh. Kita ni tuan-tuan, bayangkan kita ni tentera. Tentera, bayangkan, bayang. Bayang ni maknanya benda ni tak jadilah bayang. Kita tak makan untuk kedarah 4 hari dah. Perang-perang pun naik kapal tercampak pergi dekat satu pulau ni. Saya kata bayang, benda contoh. Kita duduk di satu pulau, keliling pulau tu semua laut. Kita tak makan untuk kedarah 4 hari dah tuan-tuan. Ada lebih kurang kita ni, ada lebih kurang dalam 5 orang. At least semua terbunuh lah, tinggal 5 orang kita. Lepas perang, satu orang ni peluru dekat dalam poket dengan pistol ni, ada seorang tak lebih dari 5 biji. 5 orang, 5 kali 5 orang apa? 25 biji. Ni yang peluru duduk ada kan? Tak makan mentega darah 4 hari dah, 5 hari dah. Tiba-tiba main musuh. Musuh ni main komando ni main musuh. Musuh kita ni tak main. Musuh kita dalam perang. Main ni helikopter. Lepas nak turun tu 20 orang. 20 orang tu pula baru lepas terdarah kami dengan lembu.
Kita 4 hari dah tak berdoa. Satu orang 100 biji peluru duduk dah. Dia nak turun 20 orang. Puak ni tuan-tuan, kita tumbuk tak kena dia bagi sedih lubang kubur lah ni pun lepas makan. Peluru pula seorang 100. Lepas ada 20 orang. Berapa? Kira berapa? 100 dia nak 20 berapa? 2,000. Ha, 2,000 biji peluru duduk dah. Kita 25 biji. 5 orang tak terdarah per hari lah. Kita pun duduk dan tengok lepas duduk turun. Kalau ikut prinsip dalam peperangan, kita tak boleh tembak lepas lagi lepas tak turun mata tanah. Prinsip dalam perang, kita tak tembak. Kita berbak bos, tembak bos. Ada tuan-tuan kata, jangan, kita pegang kepada prinsip. Biar lepas turun. Melawan biarlah dengan cara mampu lah. Hamba kata boleh tengok anak lah. Puak ni 20 orang, peluru 100 orang. Baru lepas mencekik kami dengan lembu. Ha, kita apa hari? Ha, duk kira prinsip ha? Mungkin ya. Lah ni yang penting, selamat diri tembak. Sebab tu habang ada waktu prinsip ke tepi, selagi mana dia tak merugikan agama. Faham? Ni nampak dia berlemak lembut, biar kena pada tempat. Tak lembut sepanjang masa tu darah. Lembut sampai tak kira tempat. Tentang pi tu, tak tentang tersyarita pi tu, tentang dari dia dulu sampai kelak tau, tentang tu dah darah. Kawan ayah saya ni, dia pencen penguat kota Jabatan Agama. Saya pergi ceramah di Ustaz itu ni, dia cerita, dia kata, Ustaz cerita darai, Ustaz tak ada pengalaman, saya ada pengalaman. Liga darai, puak tu lari laju pada kita, Ustaz. Dia kata, kita penguat kota Jabatan Agama, mana ada duk terletik macam penguat kota lain. Yang lepas nak pergi, dia pergi jabat agama, dia nak pergi tangkap, dia kutip masjid ni tiga orang. Belum nak pilih kan, kedarah makan dulu. Nak buat lagu nak kan? Dia kata, Syekh, mau tak makan lari, tak larat ya? Habis kena mi goreng surat mi kan, lagi nak pergi lari. Muntah mi ku tu lah. Dia kata, kami pun pergi break van tu, pok-pok darai ni, dia tengok-tengok kami. Lari! Keluar surat orang ni halkum. Dia kata, dia selak lari laju pada kami. Dia kata, minggu depan nak pilih kan, petang tu kami pergi tarik tadi, setiap lah, kok benar lepas lari lah. Digan-digan dia belah-belah tadi jatuh pakat buh benar ajar seorang dia aduh dia kata saya pergi seripak ke tengah belakang darah dia aduh hanya nak kau ajar dia tak cepat itu darah lembut metak kerawat tu ni berlemah lembut. Yang ketiga, berbekam buang darah. Itu sunnah para rasul dan anbiya alaihi salatu wassalam. Wassiwat, bersugi. Dan hasil sunat bersugi itu pada tiap-tiap suatu yang kesat dan terlebih afdal kayu arak, dia kata. Wata'atur, pakai wangi-wangian. Haa, nama nak. Wakathratul azwat, nikah ramai. Haa, ni. Maklum. Oh, maklum. Nak ulahkan, nak tutup. Cuhabak, nak ulahkan, nak tutup. Ni dia kata tuan-tuan tengok nombor 6, banyak isteri dan jikalau lebih daripada 4 orang sekalipun dengan nisbah kepada mereka itu kerana tidak takut atas mereka itu zalim perempuan. Kat ni beza nabi-nabi dengan kita, maklum oi, depa menikah depa tak buat zalim kat bini depa. Kita menikah ni tak terlepas daripada kezaliman. Hak tu setuju tak setuju kena kata. Siapa yang kita ni tuan-tuan? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jangan duk silap baca ayat tu. Ada orang dia pergi ulas ayat tu ikut kepala dia. Dia cerita-cerita dia kata fankihu ma taba lakum minan nisa. Masna dia kata mula-mula nikah 2 tahun. Dia jemaah. Wa thulatha 3 wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Seorang kita boleh nikah berlima. Ha celaru lagu tu.
Hang nak nikah ni lebih tak apa, tapi kalau hang takut nak buat keadilan, seorang sudahlah. Maklum-maklum tu dia bukan tak bagi, cuma takut kita tak adil. Betul tak maklum? Hang maklum? Cuba jawab saat saya tanya ni. Dia setuju, setuju. Tak setuju, abang lah tak setuju. Betul ke tak? Betul ke tak? Ha, betul dia panggung. Bukan dia tak pergi menikah, cuma tahu dah kita ni tak berapa nak betul. Nikah-nikah dia duduk kerja balik tidur rumah bini muda tu lama. Kita tanya bersiapa maklum duduk balik rumah maklum muda. Dia kata, ustaz, dengan maklum kia hang 40 tahun dah saya menikah tak ya? Hak yang lu baru 4 bulan nak bagi adil. Adil kena kat maklum. Dia kata maklum ni. Ha, dia keratan lah balik rumah ni. Ya? Nah maklum lah. Mereka ni berani buat sebab mereka tahu mereka takkan buat kezaliman kepada isteri mereka. Hak tu sunnah para rasul dan sunnah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan setengah riwayat, insyaAllah kita sambung pada bulan depan. Wallahu'alam. Jadilah. Nah, sejam lebih dah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk diri kita bersama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa'ala. InsyaAllah banyak umur murah rezeki, kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Akhir kalam tuan-tuan, macam biasalah sehari tuan-tuan nak keluar, kalau nak keluar dekat pintu-pintu tu ada tabung pembangunan dan tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tabung pendidikan dan kebajikan. Saya nak minta tolong malam ni tuan-tuan, saya nak jelaskan duit tunggakan kepada satu farmasi 7,000 lebih. Duit yang mana asnaf kita ni yang sakit, mereka ni yang sakit, ada ubat-ubatan ni yang mereka perlukan. Contoh saya kata ada satu makcik ni, anak dia ni tuan-tuan, anak dia ni ditimpa musibah. Nak cerita pun panjang sangat, tak apalah saya sikit. Dia ditimpa musibah. Masa dia kena ni, masa budak tu umur darjah 6. Lah ni budak tu dah 18 tahun dah. Darjah 6 12 tahun. Jadi anak dia ni tuan-tuan, dia jadi macam kain buruk tu, duduk atas katil tu lah. Jadi dia perlulah, antara dia perlu kapas, dia perlu ubat-ubat yang nak sapu, krim-krim apa semua tu. Lepas tu benda tambah aduk balut tu, dia mungkin benda tambah tu. Ha, yang tu lah saya nak sebut sebentar tadi. Hak ni saja dia punya bulanan dia beratus tuan-tuan. Hak tu tuan-tuan nak pergi ambil kat hospital, tak ada lah. Kena terpaksa beli. Jadi dia pergi ambil dekat farmasi tu. Tu satu contoh saya abang. Ada orang kata awak yang tak pergi ambil dekat hospital apa, dia bukan ubat-ubatan biasa ni. Ha, contoh, saya bagi contoh macam tu. Dia nak cuci kan darah apa semua dia nak buat macam mana, dia kena pergi beli. Mak dia ni pula, ibu tunggal, hanya duduk kerja dekat gerai. Waktu pagi tu dia duduk bancuh ayam, duduk angkat-angkat ayam, dia minta orang tu yang kerja dia. Itu satu contoh saya abang. Jadi, antara ni kita duduk ambil-ambil, ada dah tunggakan 7,000 lebih. Farmasi ni saya syukur banyak-banyak dekat Allah lah. Dia punya tokeh dia tu sangat memahami. Sangat memahami. Jadi, malam ni siapa yang nak tolong boleh letak duit dalam tabung tu insyaAllah. Dan di luar sana tok koko macam biasa, sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang sikit RM22. Wallahu'alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Allahumma ikshif 'anna al-bala wal waba wal fahsha ما لا يكشف أحد غيره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم من سيء الأسقاط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.